Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi nih di YouTube channel aku. Di video kali ini aku masih di pasar Tasik Cideng nih guys. Lanjutan dari video aku yang kemarin. Kalian udah belum nonton video aku yang ini? Kalau kalian belum nonton video aku yang ini, saran aku kalian nonton juga deh video yang ini, karena di sana model bajunya juga bagus-bagus. Kalian gak bakalan nyesel kalau udah nonton. Ini berapa pak? Nah, 100 bahan apa? Bahan Malaysia yang 80 ada juga nih yang 80. Ini harganya 100.000 aja untuk bahan. Ini kayak bahan katun gitu ya, lembut, adem, nggak panas sih bahannya. Dan ini untuk warna lainnya dengan model yang sama. Model dadanya ini busi friendly, untuk tangannya wudu friendly karena model karet gitu. Nih aku liatin fullnya ke kalian untuk baju ini. Sekarang aku mau lanjut lagi, pas aku lagi berbelok sedikit dari toko yang tadi, ini aku lihat ada dress lucu ya, bagus gitu, model prisket gitu. Tuh kalian bisa lihat nih detailnya. Ini berapa bang? Itu 165. 165. Ya. Warna ada 5 warna. Bar seruti. Ya. Sama jilbab. Oh, masih sama jilbabnya. Kalau yang ini? Pak, oh. Pasang daninya. Lepas pasang. Berapa ini? 160. Ini ada lihat tadi warna ada 4. Berapa itu? Ini 150. Ini berapa bang? Ini harganya 90.000 model tunik gitu. Tuh kalian bisa lihat ya panjang bajunya. Ini bajunya kombinasi bahan wool ya, kalau nggak salah bahan rajut gitu dengan katun. Pokoknya ini adem sih ya bajunya, nggak panas dan banyak motifnya juga. Lanjut aku mau ke kios lainnya, dan waktu jalan aku lihat kios ini jual baju sarainya, ini bagus banget guys, motifnya juga bagus. Ini berapa bang? 26. Bahan seruti ya? Dua enam kodiannya, harga kodian. Oh, satuan. Ini sama? Sama. Beneran deh, ini bajunya bagus banget. Ini aslinya, cuttingannya juga bagus, warnanya bagus-bagus, cerah-cerah gitu. Motifnya juga bagus-bagus. Ini kalau kalian yang penyuka atau pencinta baju syari, ini cocok banget deh buat kalian. Tuh, aku liatin fullnya ke kalian ya. Tuh modelnya rempel, agak rempel gitu. Aduh, pokoknya ini bagus deh. Ini untuk bagian belakang jilbabnya gede ya, tuh panjang jilbabnya. Harganya 260.000 untuk satu bajunya. Ini bajunya cocok banget, bisa kalian pakai untuk ke pesta, untuk jalan, untuk pengajian. Kalau kalian tertarik langsung aja ke sini, ke pasar Tasik Cideng. Lokasinya nggak jauh dari stasiun Tanah Abang. Sekarang kita lanjut jalan lagi ya, kita lihat-lihat lagi baju-baju yang ada di sini. Bagi kalian yang belum tahu, ini lokasinya ada di pasar Tasik Cideng, di daerah Cideng dekat dengan stasiun kereta api Tanah Abang. Dari stasiun kalian bisa tinggal jalan kaki aja ke sini, atau naik angkot, itu sebentar banget kok di angkotnya, langsung turun di depan pasar Tasik Cideng ini. Dan di sini bukanya cuman di hari Senin dan Kamis, dari mulai subuh sampai siang hari. Oh, 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 oh
Ini berapa, Bang? Ini 117. Oh, 117. 170 berarti ya? Iya. Bahan apa sih? Armani ya? Baju dengan bahan Armani Silk ini harganya Rp170.000 udah dengan jilbabnya. Ini kalian bisa lihat detail model bajunya. Ini bagian bahunya ada model serut gitu. Terus ini bagian tangannya nih, kalian bisa lihat nih model detailnya. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau jalan-jalannya di sini ada baju yang serba hitam. Kalau kalian mau cari abaya hitam atau dress warna hitam, di sini juga banyak yang jual, guys. Model baju hitamnya juga banyak, kalian tinggal pilih mau yang mana. Dan ini lanjut terus aku jalan di sini, ternyata masih banyak model-model baju yang tersimpan di pasar Tasik Cideng ini. Kalau kalian kesini pasti bingung deh mau beli yang mana, apalagi kalau mau buat jual lagi terus bawa modalnya sedikit. Aduh, pasti bingung banget deh mau beli yang mana sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan uang yang ada. Kalau kesini tuh enaknya bawa duit yang banyak, guys, modal yang banyak, jadi bisa bawa banyak model baju di sini. Aku jamin kalian gak bakal nyesel deh kalau belanja kesini. Waktu lagi jalan-jalan aku lihat baju model ini aku kayaknya mau tanya deh ini harganya berapa ya kira-kira. Ini berapa, Bang? 13. Bahan apa? Leonardici. Ini aku nggak tahu ya, salah dengar atau memang ini nama bahannya Leonardici, karena aku baru dengar nama bahan Leonardici ini. Kalian udah pernah dengar belum nama bahan ini? Kalau udah, coba komen ya, atau memang aku salah dengar. Ini berapa, Bang? 15.150 ya. Bahan ceruti ya? Boleh ibu mampir belanja? Oke. Oke, guys, sekian dulu ya jalan-jalan aku di pasar Tasik Cideng. Kalau kalian belum tonton video aku yang sebelumnya, yang ini kalian tonton juga ya. Dan jangan lupa tonton juga video aku berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.